mana lighter, lighter. Lighter dulu, Pak. Oh. Baik, assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua. Dan selamat pagi, jam sekarang ini menunjukkan jam berapa? 12.35. So, sepatutnya kami live pada jam 12 tepat. Tapi memandangkan lokasi ini masuk jauh ke dalam, mungkin mengambil masa sedikit lah. Okay, yang baru hadir, share guys, share, minta maaf kerana kami lambat sedikit buat live pada malam ini. Hari lagi hadir. Sekarang ni kita baru running ah, running camera. Yang baru masuk, assalamualaikum dan selamat malam ah, dan selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana yang menunggu, yang sudi menunggu live kami pada malam ini. Walaupun ada lambat sedikit, lokasi kita pada malam ini adalah di Tuaran ah. Di Tuaran jalan perkampungan rumah dukun ataupun rumah bomoh. Yang pernah satu ketika dulu banyak yang menceritakan di kawasan atas itu adalah bekas kawasan perkampungan. Itu yang saya tahu dari sinopsis cerita yang daripada kawan saya. So, sekejap lagi kami akan hiking naik ke atas. Saya akan bawa anda. Tapi sekarang ni adalah okey, masalah kita punya line lah. Mungkin ada slow sikit. Minta maaf kalau dia ada leak sikit. Sebab gangguan ni adalah masalah lain juga sekarang ni. Sebab kita akan bawa anda masuk ke dalam hutan satu perkampungan. Kita tengoklah, saya pun baru pertama kali juga datang di lokasi ini. Yang baru hadir, assalamualaikum. See you guys. Malam ini kami akan bersama tim seperjuangan kami di hunting Sabahan lah. Minta maaf semua kalau komen anda saya tidak terbaca kerana sistem lain sekarang ni ada teruk sikit lah. Ya, nonong, temap. Sebab kita tersalah masuk lokasi. Jalan ni adalah ada susah sikit lah. Jadi kami memandang serius lokasi ni kerana ramai mengatakan aura di kawasan dalam ni terlalu kuat. Jadi kami cuba mengungkapkan kisah-kisah apa yang nampak, apa yang anda nampak di atas. Sekejap lagi saya bawa anda ke dalam. Tapi tidak tahulah lain tu masih kuat atau tidak. Anda boleh menengok dua saluran live pada malam ni di The Hunting sama Black Hunter. Okay, kita akan bawa anda interview sedikit bersama kita punya tim-tim. Ini kita punya Masdi. Masdi, intro. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, ini hari kami The Hunting Sabahan akan bergabung dengan The Black Hunter untuk merungkai misteri di Kampung Zombie. Okay. Kampung Bomo. Siapa tak guys? Waalaikumsalam Juri. Okay bro, share lagi. Hadir lagi. Sekarang ni kita bersama kita punya wanted lah. Wan, intro. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, subscribe kami punya channel The Hunting dan Black Hunter Labuan. Terbaik. Ceng-ceng. Hadir.
Salma in the house. Oke, hadir. Oke. Oke, Arin. Intro sedikit, Arin. Assalamualaikum dan selamat malam, guys. Saya Arin dari tim The Hunting Saban. Saya harap korang share, like The Black Hunter Paranormal dan The Hunting Saban. Please support, guys. Hobi kita semua sama. Mantul. Oke. Okay. Terbaik. Oke, sedikit sejarah perkampungan ni. Nama kampung ni ada nama pelik sikit. Namanya Kampung Zombie. Di mana satu perkampungan bekas rumah bomoh. Yang ditinggalkan sejak bertahun-tahun dulu. Lokasi ini kami dengan The Hunting bernama ini adalah lokasi yang pertama yang memasuki di lokasi ini. Kerana kami belum pernah lagi melanggar lokasi ini pada malam ini. Tapi kita akan cuba bawa anda untuk satu tempat. Lokasi itu ada berada di atas. So malam ini kita akan bawa anda hiking. Kita starting di bawah. Dan enjoy lah. Okay guys. Alhamdulillah. So sebelum kita masuk, kita sudah baca doa pendinding supaya benda ni menjadi lancar dan tidak apa-apa yang berlaku. Okey, anda boleh melihat dua saluran live pada malam ini antara live daripada Black Hunter ataupun The Hunting. So dua live ni akan bersiaran langsung lokasi yang sama juga. Okay guys. Tunggu jam ya, salam BHP. Hadir. Share lagi guys. Kita cuba explore di satu lokasi ini yang penuh dengan misteri aura yang kuat. Kita cubalah. Hari ini kita akan bersama dengan The Hunter Labuan akan merungkai tempat yang dikatakan dinamakan Kampung Zombie. Apa-apa pun, doakan kami berjalan dengan lancar. Jangan lupa patut. Okay. Ya, begitu. Oke. Okay. Masuk kamu sana. Sudah kamu masuk sana. Sudah. Oke guys, kita bersama dengan kita berlanggar dulu sama abang kita. Dari Black Hunter Labuan. Excuse me. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda semua. Memandangkan kami tersalah lokasi, kita pusing balik. Akhirnya jumpa juga jalan ni. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi minta maaf kepada semua. Walaupun live kami tepat pada jam 12 malam ini, tapi ada lambat sikit dalam masa 30 minit. So apa-apa, support guys. The Hunting and Black Hunter support guys. Kita malam ni buat satu gabungan, cuba merungkai di rumah kampung zombie ni. Apa yang ada di dalam, apa yang ada nampak, apa yang kami nampak, sama-sama kita akan merasa. So itu ajalah. Share guys. Okay guys. Hai. Okay kayo, bolehkah begitu saja? Asal kita masuk lah kan. Bedal je lah. Okay. Satu orang lagi, saya mau cari lagi, saya punya geng. Ya guys, kita soal kenal jam. Oke,
sembuh kah aku dalam diri? Begini, begini. Begini ya? Cukup okay. Tangan tuh. Eri ya, waalaikumsalam guys. Hadir daripada Terengganu, hadir, hadir. Terima kasih. Grup supporter. Kita bawa randu untuk antar air. Oke, kejap, kejap ya, coba cek dulu. Boleh terus. Oke. Oke. So, malam ni guys, macam biasa lah. Kita cuba explore guys. Sorry ya, yang datang baca kamu punya cheat. Nanti aku tolong sekarang. Nanti dibalas juga kamu punya cheat. So, saya sengaja ini malam, saya sengaja pakai ini. Sekarang ni sebuah anda naik ke atas dan lokasi ni perlu mendaki bukit lah. Kita akan hiking. Jadi di sini saya minta maaf kalau ada gangguan lain yang leak sebab line sekarang ni slow. Insyaallah kalau diizinkan. Kita nampak lah malam ni. Stay tuned guys. Okay. Saya macam nampak satu rumah. Okay guys. Anda nampak? Inilah bekas rumah yang dikatakan kampung zombie. Terus kita gimana? Kita masuk terus atau gimana? Dua sekali antam. Oh ini saya tinggal rumahnya nih. Atau di atas itu lagi ada satu? Ada, aku rasa memang ada lagi. Yang lain-lain rumah dia sudah kena kasih rubuh. Ada gerakan di bawah. Oke, sekarang kamu orang tinggal tunggu sini saja dulu. Biar kami masuk di dalam. Oke, hari ini kami sekarang ini berada di Torana. Di satu... Di Sabah, Sabah. Hari ini Toran. Oke, yang berada di sini guys. Saya akan cuba bawa anda explore ke atas. Guys, ini adalah rumah yang pertama yang kami jumpa. Nanti kita buat ujinya di dalam. Oke. Okay. So, kita masuk saja biar long sini. Oke, okay, boleh. Okay. So, enggak payah campur banyak gangguan. Ayolah. Oke. Okay. So, kau mungkin boleh jalan dulu lah. Sebab saya takut, Ben. Kau takut kah? Ya, saya takut. Oke. Okay. Jadi, tidak seberani nih, sebab ada kau. Oh. Ya, kau jalan saja lah. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Okay. Saya bawa anda masuk ke dalam rumahnya. Apa yang ada, apa yang anda nampak. Saya coba explore.
kampung ini adalah kampung lama. Kampung lama yang ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Tujuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay guys, jika anda ternampak apa-apa, sila screenshot ha. Okay, saya mau kongsikan kepada anda satu TV lama. Okay, betul. Betul. Okay guys, apa yang saya tahu info tentang rumah ni? Assalamualaikum. Jika kau betul-betul, saya tahu kau ikut, kami minta maaf. Apa yang saya tahu sekarang ni, yang kami diberitahu adalah jika ada kehadiran spesies macam lalat, itu langau, memang ada yang sesuatu sudah yang ada dalam sekitaran rumah ni. Ya Hazlan, ya satu orang je, kru tinggal di bawah. Sekarang ni dah hunting sebelah sana. Kita berbagi kuasaan. Di Mora Frank, Assalamualaikum BSP. Ya, all the best. Thank you. Thank you. Thank you kerana support ya. So guys, ini adalah TV lama. So memang betul lah rumah ni memang lama sudah ditinggalkan. Oke, okay, saya cuba bawa masuk rapat-rapat ke dan kuku. Assalamualaikum. Izinkan. Assalamualaikum. Okay guys, saya mau info lagi satu. Tuh, langau ni kacau betul lah. Apa yang kami diberitahu? Tolong. Jika ada kehadiran langau masuk ke dalam lokasi rumah ini, dia memang betul ada berada di dalam ini. So saya kena jaga pelan-pelan dan perlahan-lahan. Assalamualaikum. Halo. Okay guys,
sangat ah. Sebab apa yang kami diberitahu dari pihak yang orang kampung di sini cakap, jika ada karen lalat, jika kamu diganggu lalat, artinya ada yang sesuatu yang berada di sekitar rumah ni. Tapi saya belum nampak satu objek lagi yang digerakkan. Ini adalah peninggalan rumah lama. So guys, anda boleh nampak tilam. Alisa Sophia, Waalaikumsalam ya. Okey, kepada anda yang baru masuk, yang tidak tahu sejarah perumahan ni, kami sekarang ni berada di yang digelar kampung ni adalah kampung zombie. Yang dikatakan penuh kisah mistik pada dahulunya ada satu banyak bomoh ah yang banyak meninggalkan saka sihir, segala-gala macam sihir lah, tidak tahulah. So lokasi ini kami dengan Danting baru pertama kali, baru terjah di lokasi tersebut. Okay, apa yang kami dikasih tahu tadi dari luar, waktu siang jika kamu masuk ke kampung ini, kamu didatangkan oleh lalat. Maaf, saya tersasul. Didatangi oleh lalat, artinya kamu disambut. Okay. Saya sudah merasakan apa yang saya rasa di dalam. Belum ada sesuatu objek yang saya rasakan. Fokus di luar. Ini adalah mungkin salah satu bekas rumah dukun lah. Tapi pun saya pun tidak berani katakan 100%. Okay guys, tadi lalat ada kan? Sekarang lalat tidak ada sudah. Buat. Saya bawa anda keluar jap. Apa dia, apa dia? Tadi. Go ahead. Tenggeling. Go ahead. Radio check. Radio check. Testing. Yes, Andrea. Okay, good. Boleh, tapi kenapa? Buat kau rani dulu. Tadi saya minta pendirian.
itulah apa cakap orang kampung kalau kamu datang itu lalat memang ada sesuatu. Tapi apabila saya aku sudah explore dalam dian masuk ke dapur itu lalat itu hilang. Tapi banyak orang nampak tu dekat tu dapur tadi. Saya cuba scan, kau tunggu lagi saya di luar. Kan? Okay, kita naik sama-sama. Okay. Jangan kau sekitar saya. Tidak. Okay. Okay guys. Sekarang ni kita bagi laluan kepada Danting ah untuk masuk ke lokasi dalam rumah duk. Okay, yang baru hadir, saya mengucapkan assalamualaikum dan selamat malam dan selamat pagi. Terdahulu saya meminta maaf kerana kami lambat bersiaran langsung ah, sebab kita tersalah masuk lokasi di tempat yang kita harus pergi. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Woi, siapa tu? Woi, siapa tu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, saya minta maaf kerana saya terdampak sesuatu objek yang tengah berdiri dekat pokok tadi. Berlabang warna hitam. Tapi saya perlu pastikan betul atau tidak benda itu betul-betul ada berada di sini. Ya. Ke bandar yang anda bermasuk, di mana lokasi kami berada sekarang, kita berada di Sabah. Okey, lokasi kita berada di Tuaran Rugading. Rumah ni betul-betul rumah perkampungan lama di atas bukit dan hutan. So, di atas ni banyak rumah. Ada sudah yang dibakar. Menurut cerita sejarah, rumah ini adalah bekas banyak penghuni, bumuh, dukun, macam-macam lah. Ni cerita dululah. Okay. Itu yang saya boleh kongsikan. Dan famous pada waktu ketika dahulu, kampung ini adalah dipanggil Kampung Zombie. So, kepada orang Tuaran memang tahulah kampung ni. Okay. Banyak yang berceritakan seringkali diorang menampak ada kelibat berbaju kebaya berwarna merah. Kemungkinan itu adalah Puntianak. Okey. Kita tahu macam mana Puntianak tu usulnya. Malam ni kita tengok, kalau kita jumpa kita nampak ah. Okey guys. Dan info yang saya tahu lagi daripada orang kampung cakap, jika kamu masuk ke lokasi itu, kamu dihadiri oleh lalat, artinya benda tu memang masih ada di sini. So betul lah, anda sendiri boleh dengar bunyi lalat. Okey, jam sekarang menunjukkan jam 01.43 minit. Anjing pun sudah mula menyalak. Dan di atas bukit ada lagi satu buah rumah. So anda boleh nampak. Ya, ada satu buah rumah lama. Saya akan cuba masuk dan apa yang ada di dalam. Sekarang ni saya mau panggil Danting jap. Anda boleh
menonton dua siaran pada malam ini, yaitu live daripada Black Hunter dan The Hunting. Harap-harap line okey. Okey, alhamdulillah. Line di atas 4G. Kawasan ni guys, betul-betul banyak nyamuk lah. Tak apa pun, bagi saya isap rokok jap. Allah Akbar. Aduh. Okay, kita tunggu The Hunting jap. Kita akan explore lagi naik ke atas ah. Bro. Macis bro. Macis kah? Ya. Tercium kah bau-bau? Belum lagi. Belum. Macam saya tercium bau. Bau tai. Bau tai. Makanan tu bau tai kan? Titik kau bos. Tidak kamu juga. Jauh guys, kita relik jap. Relik guys. Nah, macis. Kau dapat rasa aura kah di kawasan ni? Ya, dapur satu deh. Dapur paling dap, dapur tu ada aura. Hmm. Kalau kita letak di nyali sebelah mana? Dalam rumah kah atau? Dalam rumah. Dalam rumah? Ya. Masyaallah, tapi. Tapi kita explore lo atas jap. Nah, siap, siap kan ya. Takut pun ada kau juga. Itu dia. Oke okay guys, kawasan yang tempat saya berdiri sekarang ni adalah rumah juga, tapi yang telah dibakar lah. Tengok. Okay, kami berbalik berbagi dua pecahan lah. Allah Akbar. Okay. Ini rumah ni guys, betul-betul usang lah. Assalamualaikum. Betul-betul ya. Rumah ini betul-betul ya. Oke, nampaknya dapur dia sudah roboh. Kita slow-slow guys. Kita melihat something. Adir!
tunjukkan esensi kalian, kelibat-kelibat kalian, hadir. Saya tidak pasti di atas bukit ni, dalam satu perkampungan ni, ada berapa buah rumah yang telah ditinggalkan dan dikosongkan yang begitu lama. So sekarang ni saya berfikir untuk mengelakkan daripada risiko, saya tidak akan masuk ke dalam rumah ni kerana terlalu usang. Rumah ni dipenuhi dengan bunga-bunga, kemungkinan besar tidak tahulah, mungkin bunian. Kita cuba lagi. Guys, sekarang ni saya cuba mendaki bukit lah. Assalamualaikum. Okay. Sekarang kita dah nampak satu kayu. Assalamualaikum. Izinkan. Allahu Akbar. Guys, kayu ini berisi, guys. Okay, di bawah itu adalah rumah-rumah. Kita sekarang ini berada di atas bukit. Ini adalah gambaran daripada bawah. Saya betul-betul berdiri di atas bukit. So sekarang ni kita berdua solo. Dah hunting solo, saya pun solo. Jadi kalau anda terdengar suara yang sedang bercakap, itu bukanlah apa-apa, sebab itu Adrian dari The Hunting. Kawasan ini memang luas. Apa yang ada? Mungkin tapak ini bekas tapak rumah.
Assalamualaikum. Macam tiada tu. Alamak. Sebab sini okey-tokey tiga ni sini ni tinggal. Memang dia tiada bawa lah kalau gitu. Nampak aku follow. Aku follow dia di belakang. Aku follow dia belakang. Okey, good, good, good. Kami tengok live. Okey. Okey, yang baru masuk. Ramai yang bertanya di mana lokasi kami pada malam ini. Lokasi kami Tuaran lah, Sabah. Yang dikatakan satu adalah bekas perkampungan lama yang dipanggil Kampung Zombie. Kalau orang Tuaran memang semua tahulah tempat kampung ni. So guys, dari tadi saya fokus ni pokok. Macam ada sesuatu saya nampak di pokok. Rendang-rendang dia punya pokok. Assalamualaikum. Sejarah tentang kawasan rumah ni bekas semua bomoh lah. Dukun yang pernah buat apa kata orang, ilmu hitam, saka, manggil jin. Ramai yang mengatakan penduduk di sekitar ni diorang ternampak satu berbaju merah dan berseluar kebaya. So, kalau yang betul-betul malam ni mahu menonjolkan dirinya, hadirkan, tunjukkan. Okay guys, anjing sudah mula menyalak. Sorry. Saya paksa follow balik ke Danting. Okay, rasanya ada macam dua buah rumah saja yang kami jumpa setakat ini. Tapi rumah yang pertama tu macam ada something sikit. So kita buat malam ni adalah acara uji nyali ya. Dan macam mana nak cakap lah, di pokok ni saya ada nampak satu kelibat warna hitam yang tengah memarti. Semasa saya mula menaiki bukit, jap guys, kita panggil Danting jap. Kita buat satu perbincangan sebab aktiviti kita langsungkan selepas ni adalah uji keberanian, uji nyali. Ya, memang lain macam bunyi anjing tu. Kalau anda perasan, saya pun lagi perasan. Sebab sekarang ni saya kena fokuskan sekitar keadaan atas, bawah, kiri, kanan dan tanah.
Rasanya apa yang kau rasa? Oke. Ramai yang mengatakan rumah yang pertama tu berhantu. Kira begitulah. So sekarang ni kita hantar uji nyali di dalam lah. Apa yang kita aku nak cuba explore dari atas tadi, memang aku tidak jumpa itu sebuah rumah. Terdapat sekarang ni rumah ni ada dua saja. Ya, sebab rumah di atas bukit yang asal cuma tinggal dua. Ada dua biji dibakar dan yang beberapa biji lagi telah dirobohkan. Mungkin orang dia tidak cukup kuat untuk dipertahankan dalam duniawi ini. Tapi saya rasa macam ada something yang apa tuh, pucung. Macam ada something yang berlegar-legar di rumah yang tadi yang ada bau tai itu. Saya rasakan kenapa dia bilang kenapa ada lalat di sini. Sebab lalat selalunya ingat di tai. Kan? Iya. Jadi aku kasih hias ya. Oke. Okay. Best man calling best man. Oke. Bawa Syarin naik ke atas bilang. Standby Arin. Standby semua tripod. Naik ke atas. Ya. Naik ke atas. Pergi rumah pertama. Kosong rumah ni. Kalau kira memang keluasannya memang luas, tapi banyak yang telah dibakar. So anda boleh nampak yang bekas dibakar. Tapi kenapa rumah satu tu tidak dibakar dan rumah di atas bukit tidak dibakar? So memang ada something lah. Sebab mula-mula saya masuk dalam macam ada something di dalam rumah tu. Kita bawa pergi rumah pertama. Ya. Rumah pertama. Ini kita punya kru-kru yang baru tiba untuk antar volunteer. Arin, okey? Okey. Okey. Mari salamlah. Assalamualaikum. Wah. Memang betul lah apa orang cakap tu. Memang betul lah apa orang cakap tu. Mana? Sebab aku masuk dalam dirian. Aku disambut oleh seekor lalat bah. Kan mengikut cerita tu, orang cakap tu, entahlah. Aku rasa ni dah pernah. Assalamualaikum. Fokus, Renan, fokus. Wan. Okey. Okey dah dalam. Keluar. Ya keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia keluar. Okay guys, seorangku telah ditolak di depan pintu.
Dia keluar lah. Wajan di pintu, Bang. Hah? Wajan di pintu. Keluar. Di pintu. Dia marah kan? Hah? Dia marah kan dari pintu? Dia marah. Enggak boleh marah-marah. Kan. Bagaimana? Dia keluar, dia langgar aku. Dia langgar kau. Enggak, tadi yang bunyi keras tuh apa bunyi apa tuh? Itu dia tuh. Melimpas sih. Ya? Wow. Something is good day. Oke. Okay. Pertahankan kamu punya diri, Marwah. Arin, naik. Arin, kau sendiri. Bagi buka tuh antena TV ini. Jangan pikir apa-apa, kasih tenang pikiran lah. Tenang pikiran. Masuk, masuk, masuk. Jangan berdiri di pintu, jangan berdiri di pintu. Aku rasa cep-cep aku mau skin jap. Sakit. Leg-leg nang. Jangan berdiri di pintu. Yan. Asap tadi. Kita mau simpan ada di mana, di sini kah ataupun dapur? Aku malas-malas ya. Sebab benda tu dia macam. Cuka kenapa? Bau busuk. Buat tahi. Bau busuk datang. Bau busuk dalam bilik. Bau busuk. Boleh tahi dulu kami. Tiada kan? Oh, ada bau busuk. Dapur ni okey ya? Tidak. So kita nak belum stand. Stand? Kita sampai meja aja. Kita cari tempat di mana kawasan yang kamu rasa tempat pengujian lah. Kalau betul rumah ini rumah bomo, kita kena cari di tempat yang ada pengujian yang pernah tempat kita semakan benda tu. Jadi kalau di dapur bukan tempat kita semakan ya. Dalam bilik. Dalam bilik ya. So biliknya adalah ini. Okay. Kalau kita terangkan lampu. Oh, itu pasal dia mau putung buka itu. Arin. Oke, okay, Arin. Okay. Boleh lah. Boleh. 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 Jangan pijak yang tempat lampu. Kau cari. Hati-hati sebab kadang dia punya lantai macam mau rubuh, okay? Kalau ada benda tu sedang marah, dia boleh buat kita jatuh dari sini dan menikmati saat-saat. Jadi di bilik lah, ada luar. Bilik. Bilik ini. Jadi bilik ni akan keluar nanti bila kita merangkap, akan keluar satu benda yang merangkap, Pak. Dia akan merangkap. Siapa yang mata dia nampak, benda tu akan merangkap. Jadi ini bukan jenis makhluk yang merangkap, makhluk yang lain kita. Yang biasa seperti macam jelangkung, Pak. Jelangkung tu macam mana tutupnya, Pak? Apa yang macam mana tutupnya ni? Pak, jadi host impression. Lihat ya, tenang. Masih pos simpan lagi belum, Mas Andro? Okey. Sudah berangkat. Cucu rumput tu, men. Okey. Sekarang ini, saya cuma mau fikirkan. Arin, kau cari tempat kau boleh stay duduk sana, Pak. Aduh. Kita pakai satu torchlight ya di luar. Kan, kalau kau punya. Boleh pinjam ke lampu doang untuk kasih terang di kawasan? Hah? Ini pun cukup, Sarani. Okey. Oh, sana lah, sebelah. Jauh dia lah, jauh. Tapi kaki dia, tidak. Tinggal ni. Pasang kaki dulu. Bukan ini.
Betul. Oke, okay, nice. Coba deh, kopi di sana. Sana tidak anu lah, kita rubuh lah. Oke okay, ya. Sini ada Joan lah. Saya cakap terus terang hari ini. Sini ada Joan. Mungkin itu makhluk peliharaan. So, salah macam biasa juga. Kau pernah bertemu juga dengan kuasa bulan. Pastikan kau jangan lari. Sebab kalau kau lari, kau akan bahayalah. So, bahaya aja dia lebih kepada kepam enggak maksudnya. Allah Akbar. Bahaya tuh jalan teh enggak berapa baik, bah. Begitu saya cakap. Oke, kita akan rekam di kawasan bilik tidur. Oke guys, ini adalah bilik tidur ya. So, enjoy. Jika anda nampak, anda okay, sekejap. Mari back aku. Itu mengganggu kau. Kau ada rokok lah? Tidak, kamu rokok. Oke, bagi kau rokok. Saya bayar pagi malam terus, guys. Cak, kau jangan selalu dulu, bang. Di depan. Aku tengok dia punya cuaca. Jangan selalu, cak. Jangan selalu. Kita tengok cuaca. Kau rasa benda nampak kalau gini nih? Oke. Oke ya. Seriously? Ambil kau rokok. Kau ada macis kah? Tidak. Kau bawa oleh tu. Kita minta rokok dulu. So guys, sekejap, aku nak rasa puas hati lah dia punya lighting. Oke, rumah ni adalah rumah Bomo. Mungkin juga kita kasih sampai dulu. Di sini kita berada di kampung zombie. Kampung zombie yang berhadapan dengan kampung terdepan di Ramadan. Cakap apa mau cakap lah. Kampung yang dimana Bomo-Bomo yang terhandal pernah tinggal di kawasan ini. Nah, ada dua rumah yang tidak dapat dirubuhkan. So, kita sedang merekam kawasan bilik. Bilik rumah. Mungkin kita boleh jumpa lah. Apa-apa yang terbaik. Teacher's device. Tak boleh juga. Dah nampak kan? Dah nampak. So, toslet tu bah. Arin. Okay, boleh dah. Coba Arin beri sana. Yep. Boleh gak duduk begitu Arin? Boleh. Atau kamu mau aku carikan kau kursi? Boleh. Hah? Aku mintakan tempat duduk lah untuk kau. Sekejap. Saya rasa lighting dia terlalu tertutup, bah. Aku rasa cukup. Oke. Oke, okay. Okay, kita kasih tinggal Arin dalam nih. Oke, okay, guys. Oke, okay, kok ada gak situ, kok, bawa? Tidak. Bagi dia, oke, okay, nih. Kejap lah, kejap Arin. Arin, ikut aku Arin. Coba.
Kenapa sofa aja guys? Hah? Special, special. Oke, ke lantai dah. Oh, jangan di sini. Hah? Di sini. Kalau dari mana? Di sini. Pencahayaan tak terang bah. Wan, buka switch kita lampu kejap. Kau suruh pergi tempat Arin. Help touch kau. Sampai di tengah. Lobet juga ini, men. Hah? Aku lagi sandek nih. Gak tau ini battery handphone. Kalau begitu? Ya, nampak. Pencahayaan kurang. Ih, wih. Lembut sudah ini. Iya, kau tulak aku lagi lah. Ceruk kalian. Jangan dipeluk dulu. Sekejap. Wih, tersilau mata sekawan. Sekejap, sekejap, sekejap. Kalau begitu mana? Terang betul kah? Terang nih. Terang. Aku cakap, kalau terang memang dia anu. Anu, arah adikmu tuh, yang tuh arah adikmu. Dia dapat dia satu matanya itu. Panas dia, satu mata. Dia enggak boleh pecah. Enggak boleh pecah. Oke lah, keluar kita keluar. Susul ini. Nah, main kulit. Ba 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 ba. Oke deh nah. Kejap lah. Thank you.
satu. Ren, Ren, stay, stay dulu, stay dulu, stay dia. Okay, Tima. Hantu hadir. Mana kau hantu? Penghuni tempat ni mana? Keluar. Tunjukkanlah gangguan-gangguanmu. Perlihatlah dirimu. Jika kau benar-benar berani.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Kodam Kodam, ya Kodam Roh, ya Kodam Jasad, ya Kodam Gaib. Jika kau benar-benar berani, jin, syaitan, tunjukkanlah dirimu. Assalamualaikum. Tidur. Orang tidur. Dan sok bunyi orang tidur, kan? Kedengar, kurang dengar. Jadi, milik tuh. Tidak. Arin bergerak kah saya punya bateri. Ini lampu apa? Sekarang pandai slow kah? Waktu tu. Arin, tolong. Oke guys, sesi uji nyali sudah diselesaikan. Tidak apa kita nampak dekat ini. Kamu ingat perhatikan sih kalau sini ada bunyi orang tidur. Sekarang guys saya keluar rumah ini. Assalamualaikum. Oke ya, kita sudah buat sesi uji nyali. Sebentar tadi, so kita tidak ada nampak sebarang objek
tidak tahu kepada Anda semua yang Anda nampak. Sekarang ini saya bawa anak naik atas balik. Oke, di sini saya mau kongsikan sebelum saya in live. Oke, jap. Saya menggunakan sabtu, saya punya senjata. Saya mau kongsikan satu tempat. Apa yang saya nampak tadi? Mana sudah? GPS. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan. Apabila saya mula naik ke atas, saya ternampak satu objek yang mula-mula saya naik atas. Saya ternampak satu yang dekat pokok itu adalah lembaga hitam yang tinggi kawasan sini. Okay guys, inilah kawasannya. Dan saya cuba bertahan untuk melihatkan benda itu tadi sehingga benda itu hilang. Apa yang saya nampak? Okay. Nanti saya akan rebus balik ni video. Saya akan cek balik apa yang saya nampak. So, malam ini guys, hanya sampai di sini saja kita punya live streaming paranormal pada malam ini. Insya Allah, jika diberi peluang, kita akan datang balik di tempat lokasi yang lain. So, jadi saya ingin mengatakan apa yang saya nampak hanya di atas bukit itu tadi ya. Semasa saya mula-mula solo naik atas dan hunting di bawah, saya betul-betul nampak. Jadi nanti saya akan dibuat balik video, saya akan cek balik. Jadi hanya sampai di sini lah. Lepas kita pernah malam ini. Terima kasih banyak-banyak atas komen Anda, like Anda, share Anda. Hingga kita berjumpa lagi di masa akan datang lah. Okay. Ini saja yang kita dapat kongsikan pada malam ini sekitar kampung zombie ni ya, yang digelarkan kampung zombie yang berada di Tuaran, bekas perkampungan dukun atau pembomoh yang telah ditinggalkan yang bertahun lama. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan hingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Saya tutup video ini, saya in dengan lafaz assalamualaikum. Kita jumpa lagi guys. Terima kasih.